dan hanya dua rumah sahabat yang berada di tengah-tengah pesawat. Terang. Nah, kadinya apa lawan kira. Hari daweng. Sarasan cuacana cerah sekali sahabat di sore ini. Menarik sekali sahabat, bebatuan tidak menggunakan adukan, ditata rapih, masya Allah, sebagai benteng rumah. Lihat rumahnya juga sangat unik sekali. Wih, cakep sahabat. Pausen namanya. Oh iya namanya. Emak namanya Didi Tutuh. Pak. Tuh penak deui. Oh Didi ya bapak teh. Didi ya saung. Namanya penak sang rai nu istri bapaknya. Rakal. Oh rakal teh. Sahabat di atas kolam, masya Allah, sangat indah sekali, masya Allah. Kampung yang sangat subur sekali, sahabat, betul sekali. Hampir di setiap rumah ada kolam ikannya, ada yang di depan, ada yang di samping. Lihat ikannya juga sangat besar sekali, sahabat, masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kolam besar dikelilingi oleh rumah-rumah warga, sahabat. Mungkin bersaudara, masya Allah, semua menghadap ke kolam ikan, sahabat. Betah. Warungan Cibulan sepertinya yang menuju ke Kampung Naga di sebelah bawah. Masya Allah, airnya saat ini lagi tenang, sahabat. Kebetulan cuacanya lagi tenang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kuring turunan Kidul dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat? Semoga kabar baik selalu menyertai kita dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Untuk sawahnya kira-kira usia 1 mingguan sahabat, masya Allah. Di depan ada rumah panggung sahabat, di tengah-tengah sawah. Masya Allah, menghadap persis ke pesawahan sahabat. Nanti kita akan ke sebelah sana, masya Allah. Sama seperti ke daerah Purwarhayu sahabat, batas tanahnya menggunakan pohon hanjuang, masya Allah. Kampung Tonjong, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, masya Allah. Oh, yang sebelah sini mah baru beres dipacul kayaknya sahabat. Belum ditanduri, belum ditanami padi, masya Allah. Dan hanya dua rumah sahabat yang berada di tengah-tengah pesawahan. Masya Allah, rumahnya sangat bagus-bagus sekali sahabat. Dari warnanya juga sangat terasa adem, apalagi kalau masuk ke dalamnya, masya Allah, indah sekali ya Allah. Oh ini benih padi sahabat, sengaja di
dikelilingi oleh plastik sebagai pengaman sepertinya. Pengaman dari gangguan ayam dan juga bebek, sahabat. Baru dipacul, sudah ditanami padi sebelahnya. Masalah nantinya ada yang sedang panen, ada yang padinya mulai menguning. Seperti itulah, sahabat, keragaman di Jawa Barat pada umumnya. Masya Allah, sangat indah sekali. Dan mudah-mudahan tidak lupa, mari kita doakan, sahabat, semoga taninya lancar, dijauhkan dari berbagai macam jenis gangguan hama, sahabat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, dan dibarokahkan. Sudah mau memasuki waktunya asyar, sahabat, sudah jam 3. Masya Allah. Indah sekali, sahabat. Berarti perkampungannya, sahabat. Rumahnya sangat unik sekali. Cat juga sangat indah sekali, sahabat. Masya Allah, di depan juga ada dua rumah, sahabat. Lihat cantiknya rumahnya, masya Allah. Indah sekali. Ditambah ada pohon kelapanya, tambah rindang suasana rumahnya, sahabat. Betah. Ada sawahnya, ada kolamnya juga. Masya Allah. Betah pisan di kampung. Masya Allah, kampung yang sangat subur sekali, sahabat, betul sekali. Hampir di setiap rumah ada kolam ikannya. Ada yang di depan, ada yang di samping. Lihat ikannya juga sangat besar-besar sekali, sahabat. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Wah, ini mah unik sekali, sahabat. Bebatuan, tidak menggunakan adukan, ditata rapi, masya Allah, sebagai benteng rumah. Lihat rumahnya juga sangat unik sekali. Wih, cakep, sahabat. Masya Allah. Dan ini masjidnya kampung Tonyong, sahabat. Masjid kampung Tonyong sangat megah sekali. Masya Allah. Desa Tanjung Sari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Kolam besar dikelilingi oleh rumah-rumah warga, sahabat. Mungkin bersaudara, masya Allah. Semua menghadap ke kolam ikan, sahabat. Betah. Kampung Tonjong, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Masya Allah. Untuk rumahnya sendiri, sahabat, banyak yang sudah permanen. Ada juga yang masih belum permanen, sahabat. Masya Allah, lihat rumahnya sangat cantik-cantik sekali, walaupun belum permanen, sahabat. Masya Allah. Wah, indah ya Allah, tabarakallah, sahabat. Di depan ada rumah kecil campernik, sahabat. Masya Allah, menghadap ke sawah. Pokoknya mah sangat indah sekali, sahabat. Suasana kampung Tonjong, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Masya Allah. Rumahnya sangat megah-megah sekali, sahabat. Warnanya sangat kontras sekali, sahabat. Masya Allah, berada persis di samping Masjid Jami, sepertinya. Masjid Jami Kampung Tonjong, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sini juga ada kolam, sahabat. Masya Allah. Masya Allah. Kayaknya sangat curcor.
Oh, di sini juga ada masjid. Di depan juga ada, masih ada masjid, sahabat. Sepertinya mah ini mah masjid, bukan masjid jami, sahabat, agak kecil. Dan di sampingnya ada kolam juga, sahabat. Masya Allah. Teh punten. Yang berada di ujung, sahabat. Rumah paling ujung di kampung Tanyong. Helikopternya pun sudah permanen juga. Permanen sekali, sahabat. Sudah di tembok. Indah. Ini Ngalangkung. Masya Allah. Ini ngamengan, A. Ngonten, ya. Ngonten, Ma. Ngonten. Ternyata si urang pager jampang, ditanya. Mau seur urang pager jampang, abis tici odeng, tiki dul. Pak Usen namanya. Oh iya namanya. Emak namanya Didi Tutuh. Anu putrana tukang lotek itu. Oh Rai Raka. Sami senang emak gitu itu. Mohon. Ya, ngiring kadai sekedap ya. Oh iya sih bapak deh. Masya Allah, sahabat. Oh, ternyata ini rumah si bapak, sahabat, yang asalnya dari desa Tatangi di desa Purwarayu. Pak, tuh penak dari. Oh, ini dia bapak deh. Dia saung. Namanya penak sang rai, nu istri bapaknya. Raka. Oh, Raka teh. Namanya ada di Lotek, si Teteh Lotek. Oh, Raka. Tuh, bapak asal Pager Jampang, sudah keturunan nama sahabat. Oh, Ciwulan deh bapaknya. Tuh, kata Abi sahabat. Persis menghadap ke sungai Ciwulan. Betah, kia, Masya Allah. Ya, tinggal kapas itu ya. Betah. Betah pisan. Masya Allah. Masya Allah sahabat, Sungai Ciwulan, sungai yang melintasi Kampung Naga juga sahabat, terlihat di sini. Masya Allah, dan Kampung Naga ada di sebelah sana sahabat, terhalang satu hutan kecil. Nanti ataupun besok-besok kita akan melihatnya. Di sana juga masih ada rumah sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Rumah yang dikelilingi oleh pesawahan, persis di pinggir Sungai Ciwulan, sahabat. Masya Allah, sudah banyak yang permanen juga. Indah, sahabat. Betah, bapak, tiis. Oh, itu ketawis jalan tehnya. Kampung Naga teh. Pasir iya bentuknya tah. Mohon. Ketinggalan di luhur banyak. Tuh sahabat, Kampung Naga teh sebenarnya katawis
Endah pisan upami ti palihan luhur di palihan luhur eta mainan tah. Ya, anjing deui urang ka palihan luhur ayeuna margi tos sonten ya. Oh jadi ya. Betah ya Allah. Betah pisan. Di pengkerna bumi si bapak banyak hutan pinus, banyak pohon pinus juga. Betah. Oh sahurna bumi anu palihan di tumah sahabat anu aya sabereji bumi teh tilu opat gitu. Anu seberangan Lebak Ciwulan mah tos benten kecamatan banyak. Kecamatan Cigalontang. Ieu mah Salawu itu mah Cigalontang perbatasanana teh Walungan Ciwulan. Di atas terlihat ada yang nanam cabai juga sahabat di pasir. Terlihat banyak plastik mulsa. Terlihat dari sini. Masya Allah sejuk sekali. Cur-cur, balong hampir di setiap buruan bumi ya balong sahabat. Masya Allah tabarakallah indah sekali. Indah sekali sahabat. Udaranya sangat sejuk sekali, masya Allah. Terasa ademnya suasana perkampungan, sahabat. Masya Allah, masya Allah. Insya Allah suatu saat lain ke waktu kita kesini lagi, sahabat. Kesini lagi, masya Allah. Mungkin untuk review kampung Tonjong, kampung yang sangat subur, kampung yang sangat curut-curut sekali airnya, sahabat. Kita cukup dicukupkan dulu sekian. Dan diakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah sekali. Ada marangga marangga. Saya barudak well kampung Tonjong sahabat. Di welkeun barudak di welkeun. Well. Oh, barudak well ke kampung Tonjong. Saya ki majengan ieu. Saya majengan euy. Pokoknya mah dijamin betah sahabat berkunjung ke kampung ini. Warganya sangat ramah-ramah sekali. Kampungnya sangat subur sekali sahabat. Airnya curcor di mana-mana. Kampung yang berada persis di samping Sungai Ciwulan sana. Kampung si Tonjong, Kampung Tonjong, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tos di rai nih teh, rai emaknya nanti tungtung bumi nih teh, raka ada teh, pemeget. Mohon. Tungtung nak panggung. Oh teteh bungsu nak abah teh. Gugi dewi ke ujung teh lebar atau dah aduh kampung yang sangat betah sekali tuh emak ya. Atau di abah namanya tadi suguhan saya bete buku atau lumayan. Wah assalamualaikum mak. Oh insyaallah.
Pak Jana. Perbatasan Kaditun nate desa Kabung Sari. Kabung Sari. Di ujung desa nate. Mohon, mohon. Perakan kabung namanya. Tuh, 6 meter rang. Nah, kadinya apa rawas gara tinggal edan nate. Pasina. Mohon, ayo rawas kan gua. Sawahna sami nuju tanur ta kamari teh. Engali tanuran. Eh, batu gara ragu. Disebat aya batu kecepit. Di ditu teh Pak. Itu nyebatkan orang ditu nya. Itu nyebatkan orang ditu. Itu kecepit ini sebatnya. Mungkin ke desa na. Itu. Namun ke Palikidul mah nya sa puntasin Cimawati Palikidul nya. Mohon. Benten desa eta. Eta desa Kawung Sari ini kecamatan na sami. Salawu. Itu kantos ke ditu mah. Wih deh, berarti si Donong teh. Mohon. Masya Allah, sahabat. Kampung Cibangbay. Terus ngawas, Atos. Atos ngawas. Atos. Dini ya, Ujang. Terus ngawas.